Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi tayyibin at Assalamualaiki Ya binta Rasulillah Assalamualaiki Ya binta Nabiillah Assalamualaiki Ya ya binta habibillah assalamu alayki ya jaujata waliyillah wa khairil halki ba'da rasulillah assalamu alayki ya Umal hasan wal Husin sayyidai sababi Ahlil jannah assalamu alayki ya sayyidatun nisa'il alamin minal awwalina wal akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian Dalam rangka memperingati syahadah Sayyidah Fatimah az -Zahra, Pada riwayat kedua yang jatuh pada tanggal 3 Jumatil Akhir izinkan kami atas nama Ketua Muslimah Ahlul Bait Indonesia menyampaikan tasliat dukacita yang mendalam khususnya kepada Sohibul Asri wa Zaman Imam Mahdi Adalallahu Ta'ala Farajahu Sarif dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Kita sangat berduka atas musibah dan syahadah yang menimpa putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadah yang sangat menyedihkan dan sangat menyakiti hati Nabi dan keluarganya. Sampai-sampai makam beliau alaihassalam dijaga langsung oleh Allah agar tidak tersakiti lagi. Kesempurnaan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai insan ilahiyah sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi yang berbunyi. Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa menyakitinya, berarti menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, berarti menyakiti Allah. Barang siapa mencintai Fatimah, berarti mencintai Aku. Allah ridho bersama keridoan Fatimah dan marah karena kemarahannya. Hadirin sekalian siapa sebenarnya sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sampai Rasulullah bersabda seperti itu. Apakah ini hanya dikarenakan beliau Az-Zahra adalah salah satu putrinya yang telah menurunkan garis keturunannya atau memang karena kemuliaan dan kedudukan beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah sebagai insan ilahiyah. Perlu kita fahami bahwa sabda Rasulullah adalah wahyu Allah. Kemuliaan Sayyidah Fatimah inilah sebagai insan sempurna masih belum banyak dikenal. Bahkan mayoritas kaum muslimin sendiri masih banyak yang mengenal beliau hanya sebatas sebagai putri Rasulullah. Namun dari wujud eksistensinya sebagai insan sempurna, sebagai insan ilahiyah, masih banyak yang belum mengenalnya. Padahal bila kita mengkaji sejarah kehidupan Sayyidah Fatimah az kendati hanya selama sekitar 18 tahun, namun telah menampilkan kesempurnaan dirinya dalam setiap peran dalam relung kehidupan beliau. Yang semuanya itu bisa kita jadikan toladan dan panutan sepanjang kehidupan. Kelahiran beliau merupakan perlawanan terhadap perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap kaum perempuan zaman jahiliyah saat itu. Kelahiran beliau... Menyadarkan manusia bahwa anak perempuan adalah anugerah dari ciptaan Allah yang harus diperlakukan sama dengan anak laki-laki. Pada usia kanak-kanak, saat ibunda tercinta telah dipanggil oleh Yang Maha Esa, yang itu merupakan momen kesedihan Nabi yang sangat dalam. Karena sebagaimana kita baca dalam sejarah, Sayyidah Khadijah, yang dari keturunan bangsawan yang disegani masyarakat saat itu, mempunyai peran dan andil yang sangat luar biasa dalam membantu perjuangan dakwah Nabi yang rela berkorban, bahkan seluruh harta bendanya untuk dakwah Islam. Dalam situasi yang sangat demikian menyedihkan Nabi Sayyidah Fatimah yang masih di usia dini Telah mampu memahami peran ayahandanya Sebagai Rasul utusan Allah Dengan tanggung jawab yang berat dan tantangan Dari yang memusuhi dakwah Nabi Beliau salamullah alaiha az-zahra' tampil sebagai sosok yang kemudian dijuluki Umul Abiha yang mampu menggantikan peran seorang ibu bagi ayahnya. Sungguh ini sebuah lompatan kematangan jiwa yang hanya bisa dicapai oleh insan yang mempunyai wujud sempurna. Begitu juga pada saat beliau berumah tangga, dengan menjadi istri dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau sangat menyadari peran dari suaminya sebagai pendamping utama dakwah Nabi, sebagai panglima perang yang siap mengorbankan jiwa dan raganya demi Islam, yang semua sepakat bahwa Imam Ali adalah pintu kota ilmu Nabi, yang kemudian disabdakan oleh Nabi sebagai wasi Rasulullah. Pemimpin umat setelah Nabi wafat yang sangat diwarnai dengan penentangan dan pergolakan. Namun, dalam hal ini, Sayyidah Fatimah tetap melanjutkan dakwah Rasulullah dengan menyampaikan wasiat Nabi akan kepemimpinan Imam Ali. Walaupun semuanya itu harus berakhir dengan syahadah yang menjemputnya. Padahal, semua itu dilakukan semata-mata demi tetap tegaknya ajaran Islam, demi kebaikan dan kebahagiaan umat dalam kehidupan ini. Pada saat itu juga, Sayyidah Fatimah menjadi seorang ibu dari dua pemuda ahli surga, yaitu Imam Hasan dan Imam Husin dan juga ibu dari Sri Kandi Karbala, Saida Zainab salamullah Aleha, yang menemani Imam Husain dalam perjuangannya di Padang Karbala. Dalam kehidupan rumah tangga, kendati Saida Fatimah adalah putri nabi, namun juga tetap melakukan tugas sebagai ibu yang harus mengasuh putra-putrinya, menyiapkan seluruh keperluan keluarga. Yang hal itu juga harus memerlukan kemampuan fisik yang kadang juga melemahkan, dalam kepedulian terhadap masalah sosial, kedermawanannya yang sangat luar biasa, yang itu bahkan diabadikan dalam riwayat di mana keluarga saya Fatimah rela memberikan hidangan berbukanya untuk mereka yang memerlukan, dan hal itu berlangsung sampai tiga hari. Sungguh. Kesempurnaan diri Sayyidah Fatimah tercermin dari setiap sendi kehidupan beliau. Hadirin sekalian, dengan momen peringatan sadar Sayyidah Fatimah ini, kami muslimah alurbet Indonesia merasa mempunyai tugas untuk lebih memperkenalkan figur Sayyidah Fatimah secara komprehensif sebagai insan sempurna, insan yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah ini kepada umat dan masyarakat agar menjadikan beliau sebagai tauladan dan panutan. Kaum perempuan sudah tidak perlu lagi bingung mencari figur keteladanan bagi dirinya. Hadirin sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan, yang tentunya sangat terbatas dan masih jauh mewakili apa yang seharusnya disampaikan tentang pribadi mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Akhir kata, Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.